Ada dana, ya dah. Berarti udah lama nih. Ya. Udah bergerak dah. Menetas dah. Apa iya. Pas satu kerja tadi. Anak tuh bergerak-gerak dah. Ambil yang apa itu? Taruh di sini apa yang? Ya, kita pecah. Telurnya. Nah. Banyak ya. Besar ini. Sudah ada anaknya. Sudah beranak dah. Tunggu netas di mana lagi? Lari. Lari. Jalan jauh. Telur dia tinggalkan ya. Besar paling besar enggak? Coba pecahkan satu. Pecahkan. Pecahkan. Semua bergerak-gerak dah. Iya, bergerak dia dah. Duanya tuh. Sikit aja, Kak. Iya, iya. Eksperimen. Gana orangnya nih. Kayak perintalunya. Oh, keras dah. Dan jadi ya? Jadi ya. Sedikit ada. Ulangnya dulu. Ada ya? Udah mau bentuk ya, Pri? Kepalanya ada tadi. Jadi apa? Ano bentuk batangnya. Ah, ini belum merah, belum merah. Ini sudah lama namanya detaknya. Sudah lama banget. Wah, bekaki, Kak. Biawa, bekaki. Bukan telur ular, biawa. Kena biawa. Kena prei. Biawa. Biawa. Mana? Iya, masih bekaki. Iya kan? Tadal. Ada kakinya ya? Iya, ada. Iya, empat. Nah, satu, ada kakinya. Ada. Kerennya panjang. Kalau ular gatal banget, orangnya. Sawan intalunya kayak itu. Kalau dia uang, jalan udah nale. Empat. Kubur, Kak. Kubur lagi, Kak. Ayo lah. Dikuburkan, dikuburkan. Jangan diapakan dia. Siap. Yuk. Ternyata ini bukan telur ular. Setelah dilakukan pemecahan, ini merupakan telur biawa. Biawa merupakan salah satu reptil yang banyak hidup di daerah dataran rendah.